Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Yankee Delta 2 Alpha Foxtrot Oscar / Juliet Julius 11 X-Ray Hotel Whiskey. Pada kesempatan kali ini kita akan segera mereview sekaligus untuk memprogram ya. Saya akan perkenalkan ya, HT UV9R. Ini UV9R yang biasa, yang versi biasa. Waktu itu saya pernah review sekaligus cara programnya dalam pok pembelian seperti ini ya, walaupun sudah rusak karena terbentur-bentur kayak gini ya. Penampilannya dia fungsinya banyak sekali di sini, ada CDCS ya, nitunnya ada DDCS, juga ada function fog, baterai saving save, emergency SOS ya, notabene-nya hampir sama seperti hati-hati Cina pada umumnya. Nah, tapi di sini dia lebih kalau dilihat lebih memuaskan ya daripada pok-pok HT Bopeng yang lain ya, karena dilihat dari apa poknya aja sudah kelihatan kalau HT ini sepertinya lumayan recommended untuk teman-teman ya. Dalam fungsinya ada waterproof juga, dia ternyata anti air ya teman-teman, dari pujian Bofeng Elektronik. Kemudian untuk paket pembelian ini masih full set ya, masih full set, artinya jika teman-teman beli baru isinya juga sama, karena ini mungkin kelihatan seperti ini karena sudah lama juga teman-teman, tapi masih baru ya teman-teman, ini plastiknya masih ada. Di layar ada manual booknya, kemudian ada handset. Dalam pembelian itu ada handsetnya teman-teman, handset ya seperti ini ya, jadi beda kayak HT Bopeng yang pada umumnya dia menggunakan 2,5 dan 3,5 stereo. Nah ini dia menggunakan seperti Motorola 3382 sama 328 ya teman-teman. Kemudian untuk chargingnya ya hampir sama seperti yang kemarin, yang UV9R Plus ya. Kemudian ada back grip-nya, ada adapternya ya. Ya, dalam pembeliannya itu kelengkapan dari HT ini ya hampir sama 11-12 dengan HT-HT yang lain ya. Untuk manual booknya lebih tebal ya, lebih kompleks ya dibanding HT UV9R atau sejenis HT Bopeng yang lain ya. Di sini juga sudah dicantumkan teman-teman, dia memiliki 3 power yaitu high, middle dan low di sini. Untuk high 5, middle 3 dan low-nya 1. Ini memiliki 128 memory channel. Ini sudah biasa ya kalau channelnya, tapi di sini yang menjadi beda ada middle-nya. Kemudian dia itu mampu ya 30 menit ya di 1 meter ya. Air ya, jadi kecemplung 1 meter selama 30 menit masih mampu ya, masih mampu menahan air segitu. Jadi kalau menurut saya ini ya lumayan recommended untuk teman-teman yang pakai apa ya, untuk kegiatan di outdoor ya. Jadi recommended untuk teman-teman yang outdoor, suka di outdoor. Kelengkapannya seperti ini ya, dia digambarkan juga seperti itu. Kemudian pemrogramannya juga dicantumkan di sini ya, ada kabel programnya, ini aksesorisnya ya. Kemudian ada handset dan lain-lain. Kemudian ternyata dia juga punya adapter untuk handsetnya ini. Jadi fungsinya seperti HT Motorola itu ya, yang tetap di bawah terus kemudian nanti ada lubangnya 2 seperti itu. Untuk baterai di sini keterangannya baterainya itu kita lihat langsung aja. Di sini kita buka, cara membukanya seperti ini teman-teman, kita tekan seperti ini ya, kita angkat ya, ini ya kita angkat seperti ini terus gitu ya, kita angkat seperti itu. Ini di sini tertulis 1800 mAh 13,32 Wh ya. Dan HT ini beda sama HT-HT Cina yang lain ya, yang berlebihan menyantumkan powernya, dia menyantumkan power hanya 5 watt.
Setelah saya cek menggunakan SDR, memang betul keluarnya sekitar 5 watt menggunakan tester power meter ya. Itu. Kemudian di sini ada senter seperti biasa, kemudian dial dan ada tombol oranye di sini. Ada moni dan satunya untuk FM dan untuk menghidupkan senter dan juga bisa menghidupkan alarm juga tuh. Jika ditahan ya, ini kan ada titik 2 dan titik 1. Ini kalau titik 1 ditahan itu akan jadi alarm seperti itu. Kemudian untuk PTT ini bagus ya, PTT-nya sudah model Atom. Nah, ini dari pengalaman yang sudah ini lebih awet ya. Kalau yang ini karet, ini sudah Atom. Nah, di pengalaman yang sudah, kalau Atom seperti ini awet teman-teman. Untuk PTT-nya tidak gampang rusak seperti yang karet. Kalau yang karet ini kena panas, kena air, lama-lama dia akan rusak seperti itu. Kemudian untuk speaker ya, audio speaker kita akan dengarkan coba di frekuensi repeater 276 repeater Purworejo. Lambung kita ini jadi apa ya, kerja, jadi yang membuat apa pencernaan. Suaranya sih tidak terlalu bagus ya dibandingkan oleh 82. A82 itu speakernya yang paling bagus menurut saya, Hati Popeng yang paling bagus ya. Kemudian itu speaker TXRX seperti itu. Kemudian saya pasake apa ya? Ya ini tadi ya untuk handset modelnya seperti 338 328 Motorola ya, modelnya untuk dibaut seperti itu. Kemudian ada backlipnya di sini, ada seperti backlip yang masuk seperti itu, jepitan. Nah, itu tidak recommended itu kalau dipakai karena itu bisa lepas atau bisa gampang rusak seperti itu. Terus ada tempat gantungan di sini. Nah, di sini sudah dilindungi ya, seperti topi ya, maksudnya untuk melindungi dial ini, siapa tahu nanti terbentur benda keras jadi tidak langsung mengenai dial sehingga dialnya tetap aman. Ini cukup diperhitungkan sebetulnya untuk kegiatan outdoor teman-teman. Kemudian untuk dilihat dari keypadnya itu, dia itu datar seperti ini, dan ini sangat nyaman ditekan, empuk sekali teman-teman, beda dengan HT yang lain, HT Bopeng yang lain ya. Sekelas HT ini saya kira ini kelas yang lumayan premium ya dibanding HT-HT yang lain. Dan fungsi daripada keypad yang seperti ini sebetulnya ya untuk apa ya, air ya agar tidak gampang masuk, kemudian tidak gampang rusak ya karena tergores-gores seperti itu. Kalau ada yang lain kan, Bopeng yang lain itu kan ini keypadnya menonjol dan gampang rusak gitu teman-teman. Kemudian kita akan masuk ke dalam programnya. Kita akan masuk lah ini menu ya, tekan menu yang merah ini. Untuk program semuanya sama dengan HT-HT yang lain teman-teman. Nah, kita akan sedikit memberikan tutorial cara memprogramnya teman-teman. Oke, yang pertama kita akan masukkan untuk RX nya misal seperti ini, kita program yang bawah dulu aja, ini yang 276 ini ya teman-teman. Ini sudah di ketikan yang RX nya kemudian kita masuk ke dalam menu ke-25 SFTD, itu diganti min karena inputnya lebih kecil daripada output, maka hasilnya adalah min. Kemudian kita isi offsetnya, selisih dari inputnya itu 140700, maka menghasilkan 002060. Kemudian tekan menu. Setelah sudah kita akan memorinya kita tekan up ya satu kali, nanti dia akan ada memori MEMCH. Kemudian kita tekan menu dan kita tekan menu kembali, maka sudah ada tulisan CH di sini, artinya sudah termemori. Itu cara pemrogramnya teman-teman. Nah, bagaimana masuk ke dalam channel? Teman-teman cukup menekan tombol menu, ditahan, kemudian dihidupkan, maka teman-teman langsung masuk di menu 1 ini ya, sudah termemori. Di sini sudah ada plus dan minus, sekaligus ada angka kecil di kanan frekuensi, artinya sudah masuk ke memori.
dapat programnya sama seperti 82, seperti 9R Plus, ya seperti hati-hati yang tidak memiliki tombol oranye FM gitu ya, FVM, V-strip M itu. Bopeng sama semua, caranya seperti itu, dinyalakan, dimatikan untuk VFO dan untuk memorinya. Jadi untuk memindah ke memori atau sebaliknya, itu caranya dimatikan terus ditahan menu kemudian dihidupkan, seperti itu cara pemrogramannya. Nah untuk review dan lain-lain, ini untuk bahan lebih keras daripada HT Bopeng pada umumnya, dan memang betul ya, dia lebih rapat karena memang di sini diklaim dia mampu 30 menit di kedalaman 1 meter, teman-teman. Seperti itu mungkin review dari kami, walaupun singkat ya. Ini layak untuk teman-teman memiliki dengan harga sekitar 400-an sekian ya, sampai 700 ya mungkin di online itu. Ini sudah bagus seperti HT-HT Jepang. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah melihat video kami. Semoga teman-teman selalu sehat, salam buat keluarga di rumah. Sampai jumpa 73.